Pemirsa, Wali Kota Jambi Syarif Fasa kami siang menyerahkan bantuan hibah rumah ibadah sebesar Rp50 juta di Masjid Baitul Syarif Muhammadiyah yang berada di Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi. Kamis 28 Juli 2022 siang, bertempat di Perumahan Galaksi dan Villa D5, Kelurahan Bagan Pete, Kecamatan Alam Barajo, Kota Jambi, Wali Kota Jambi Syarif Fasa memberikan bantuan hibah rumah ibadah kepada Masjid Baitul Syarif Muhammadiyah. Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota Fasa berharap bangunan masjid tersebut dapat segera diselesaikan agar dapat segera digunakan masyarakat untuk sholat Jumat dan ibadah lainnya. Masjid ini bernama Baitul Syarif Muhammadiyah. Harapan kami bahwa mudah-mudahan masjid ini bisa selesai dengan cepat dan bisa digunakan oleh masyarakat untuk sholat Jumat. Karena masjid terdekat untuk sholat Jumat memang tidak ada di sini. Kemudian nanti itu bisa mengakomodir umat-umat muslim di lingkungan perumahan. Dan tadi kami berpesan kepada masyarakat, apabila masjid ini sudah selesai dan sudah diserahkan kepada masyarakat, dirawat dan diramaikan masjid ini nanti. Jangan sampai kita bisa membangun tetapi tidak bisa meramaikan masjid. Itu pesan kami tadi. Hibah bantuan yang diserahkan untuk Masjid Baitul Syarif Muhammadiyah ini senilai Rp50 juta. Wali Kota Fasa juga meminta agar setelah pembangunan masjid ini selesai, masyarakat dapat merawat dan menggunakan masjid tersebut dengan baik. Sandi Anisa Tari, Cek TV, melaporkan.